Be, oke. Hai, 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 hai. Oke. Kambing, bosku. Ini peternakan kambing ya. Disapa dulu. Be. Nih, ada yang hitam, polos. Nah, di sini kebetulan banyak jenisnya untuk kambingnya. Ini macam-macam. Nih, ada yang kayak gini. Ada yang besar-besar juga. Wah, kalau gini. Nah, ini juga ada. Ini jenisnya udah beda lagi ya, teman-teman. Tuh. Ini juga jenisnya udah beda lagi. Keren-keren nih bosku kambingnya. Kualitasnya kualitas super-super. Nah itu peternaknya. Halo, halo. Hai, kamu jenis kambing apa ya? Cara menyampur makanan buat kambingnya. Ini yang sudah difermentasi? Konsentrat. Oh, konsentrat. Oh. Nah, kebetulan di sini banyak jenis kambingnya. Nih. Domba-domba semua rata-rata. Tuh, bulunya. Ini cara menyampur pakannya. Konsentrat campur rumput yang sudah dipotongin. Sama satu lagi kangkung kering. Ada kangkung keringnya juga. Oh, berarti konsentrat campur rumput campur kangkung kering. Apalagi, Mas? Udah. Nah. Ini untuk fermentasi ya, berarti ya? Bukan, langsung pakan. Oh, langsung pakan. Nah. Konsentrat sama bumbu. Ini konsentratnya. Rumput kangkung kering sini, ini kayak apa ya, kalau rumputnya itu berarti sejenis, kayak ada yang bilang kayak sulanjana, ada yang bilang rumput gajahan, mungkin hampir kayak gitu. Ini ada kangkung keringnya juga campur konsentrat. Nanti tinggal dicampur, langsung siap pakan. Oh, kambingnya. Ada yang hitam, kombinasi juga. Ada yang polos. Ini dia lagi santai. Nah, kalau kayak gini namanya gayem. Jadi dia itu menampung makanan di apa ya? Intinya dia mampu menampung makanan. Apabila dia sedang lagi santai, dia istirahat, dia bisa langsung sambil menyah yang lain. Istirahat sambil dikeluarkan terus dikunyah lagi.
Ini bulunya juga tebel-tebel. Domba, domba, domba. Halo. Halo, halo. Di sini ada sekitar berapa ini? Sekitar 100-an kambing, tapi dengan jenis yang berbeda-beda. Ini kita, ini jenisnya juga udah beda lagi. Ada lagi. Ini beda jenis lagi ya. Ada ayam, ayam, burung dara. Nah, asiknya tuh kandang ini atasnya kandang ya, terus bawahnya itu adalah kolam. Itu ada kolam ikan lele. Oke, kita cek lagi. Tadi ada yang campuran untuk pakannya. Ramai kambing. Nah, ini bosnya. Ini bosnya. Wih, ini jenisnya apa, Mas? Oh, domba, jenisnya dombos ya. Ini sempat ikut lomba, juara satunya. Nih, juara satu lomba domba ya. Domba. Nah, ini nih, kelihatan gagah dan... Kelihatan gagah, besar. Wah, bodinya juga proporsional. Semok, montok. Nah, ini bobotnya sekitar 2 kintal 70 kilo. Berarti 270 kilogram. Ini jenisnya. Keren nih. Nah. Wah, ini ada anakannya ya, masih kecil. Wah, ini kalau seukuran kambing segini, kalau misalkan dimasak lagi, wow. Oke, enak-enaknya nih. Tapi yang jelas kasihan ya, karena belum, mungkin sih belum banyak dagingnya. Tapi kalau untuk soal dagingnya, pasti ini lagi enak-enaknya. Soalnya lebih empuk karena dia masih muda. Kalau muda kan biasanya lebih enak. Hai. Nah, ini jenisnya beda lagi. Dari bentuknya aja dia udah kelihatan ya. Gagah nih. Kalau untuk kakinya kelihatannya dia lebih panjang. Be. 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 Nah, ini. Nih, dia mempunyai tanduk yang lumayan panjang. Ini hampir kayak apa ya, kambing-kambing apa nih kalau yang modelnya yang buat diadu, tanduknya hampir sama nih. Tuh. Keren kan? Nih. Oh, nah. Ini habis dipotong bulunya. Oh, kalau dari depan kelihatan kayak singa ya. Tapi kalau belakang kelihatannya seperti kayak singa. Cuma belakangnya aja yang dipotong, tapi untuk yang depannya belum dipotong. Nah, ini untuk anakannya. Ai. Ai ai. Wih, dia agak takut, mundur. Nah, ini ada suara kambing, suara ayam. Pengalaman ini terlalu mewah. Oh, ini pengalaman udah ada anaknya kambingnya. Ini anak ke?
Ya terlalu mewah dolan ya, cepet gede nih. Wih, tapi ginjil itu man? Ya makanya kue terlalu mewah. Tetapi ini mair, Cah. Nah, ini jenisnya apa, Cah? Texel. Sing ireng. Sing iki. Ah, kalau ini jenisnya Marino ya. Bulunya lebat kayak hampir nutup matanya. Wah, perlu belajar banyak nih kalau untuk jenis-jenis kambing. Nah, kalau ini kambing, dia kambing perempuan. Kambing jantan. Kambing jantan. Kambing jantan yang suka perempuan. Yang ini anakan anakan Marino. Halo, siapa dulu? Cindy. Marino ini. Oh, ini Texel, kawan-kawan maaf tadi salah. Nah. Texel Marino sing pocok apa sih? Oh, tapi enggak no. Utuh murni. Ora buat iki. Berarti nek sing Marino sing nganune apa? Nek sing wulune kene iki berarti Marino ya. Bridel ya. Lah kae sing nang mburi sing jare mun juara siji ne? Kae Texel. Sing iki, sing ireng iki. Sing ireng pocok ini. Iki ireng ye. Pojok ini pisan berarti. Sing kono sing kandang kanan ning sing pojok ini. Heeh. Tapi kayaknya sangar ya, Sen. Nah, ini kangkung kering ya? Nah, ini atasnya tadi udah kangkung kering terus dikasih konsentrat lagi. Tadi bawahnya itu sulanjana. Pak Cong. Pak Cong. Oke, kita aduk-aduk. Campur biar merata. Nah, ini teknik menyampurnya ya. Senjatanya panggilan tiang ya, senjatanya cupat ke ceker. Texel Marino. Berarti nang ini ana jenis apa pisan? Texel Toro Marino, Rambon Texel Rambon Marino. Terus? Sing gembel-gembel biasa ngono kaya kuwi. Kuwi mlebone jenis iki Marino. Lokal, dari lokal kuwi. Iki berarti ngono. Lokal yang ana sing iki. Kuwi Rambon, Rambon Texel. Sing lokal sing ngapa? Oh. Be. Tuh, ada yang lagi santuy. Sangar banget ini kalau jenisnya kayaknya ini jenisnya Texel. Texel. Nah, ini ada juga yang tanduknya lumayan panjang. Keras. Kayak kambing-kambing yang buat adu itu. Tapi dia cukup besar.
lah nek sik suket biasa sen paling umur kayak cemilan ngono. Yang ngene tetep cacat. Cacat? Efisiensi orang bapak. Orang apa? Orang bapak. Oh. Nek langsung dipakan nang pakanan kan kadang mau tapi nek begitu cacakan tapi nang pakanan kalau terlalu terbuang. Berarti tetap pakannya meskipun suket biasa kayak kayak gini campur ya konsentrat ya kangkung kering. Nah. Konsentrat karo kangkung kering cukup. Tapi mungkin bu, kira-kira kan bu, serat mineral. Iya. Kangkung keringnya kayak dewek saya nopo tuh kok. Lu sana yang ngadol. Jawa Timuran. Oh, kiriman Jawa Timuran. Tapi langsung jujuk ini apa? Apa biasanya jurnang pengepul nih? PO langsung. Oh. Oh, langsung truk berarti ya? Tapi kan ekstrem ini biasanya pengecer ya bisa. Apa ini kan sakit mantan lah kangkung kering berisik membanding ini angin terus membanding ukur suket ya lo iki uno bagi sing wis kandang kiye uno kok kacau. Jadi ini dimana yang jualan lo terus bisa kan? Lo terus setiap sore dok? Sore? Hah? Sore kan itu? Berarti? Iya, sore. Oh, satu kalinya pun langsung gue hidup sore. Karena ini sih over sore dok. Saya suka gak tengah lah, yang pani over sore dok. Tapi rata-rata orang pani mesti pindah. Iya. Bahkan yang sih gue ngomong-ngomongan bisa pindah lo kalau awan. Nyoba rata gue yang pani udah suka bisa. Lo tau bijak, pilih ya kita tidak empati bisa orang tegel rasanya tetap rayang iya tetap ingin mendengar titik-titiknya biju lagi awang ngarit karena ini sebomban kering seperti nampak kanan full sedihnya tinggal orang apa-apa tapi pakanan full biasanya juga tersedia boleh gue naik mangan ya naik suara mandek. Ini mau biasa nang ini. Kue tengah, tengah kanan. Bukan sih, instalasi peralatan. Oh, kue ya. Lumayan. Kewan paha kayak uang. Jadi ini. Permangan ngumpe. Mangan kan selap. Kan butuh mineral, protein. Jadi bukan di kompor, tapi ke minuman. Tapi ini beda. Bisa maksud sampai beda pengertian. Tetap pas loh, kayak uang lah. Tubuh uangnya butuh. Protein, butuh gizi, butuh serat. Yang paling penting kan mineral. Jadi model apapun naring kembali ini di luar ya kue ini iya model ampas tahu gak model fermentasi. Oh iya nek berarti kadang kamu model kayak anggo ampas tahu gak fermentasi tahu. Tapi orang efektif ya apa enggak no kue geden kesuwen prosesnya nek kita duwe tempat yo nyampur sekalian akan ya bisa ngirit tenaga kan bisa ditimbun tapi nek ini wis praktis ini wis paling praktis ekonomis.
contoh kandang gue sama. Selain ada pun lebih kalian. Hmm, ceng gue ya. Ini sing kana kan buri wis ya. Kira-kira nih. Tapi nang kene Pak, ana laler kae aja. Sing go ngono kaya sing cok kae. Oh, magot. Heeh. Gue oh asonason. Tuh lalat yang F1 yang biasanya produksi kalau misalkan kayak buat magot juga membantu fermentasi bisa. Pengumuman modelnya akan fermentasi nih. Anak fermentasi anak yang mulus. Pakan kering. Pakan kering gaya iki. Anak yang festival fermentasi. Jadi ini komplit fit. Tapi apa nek misalnya wedhus biasa mangan suket wis terbiasa lo ya. Mm-hmm. Yuk bari ketemu pakan kaya ngene apa biasa bae. Kemudian paling adaptasi sedino lah. Tapi kan sebenarnya kaya wong kaya wedhus nek ngelih nang panen harapan juga tetep pangan yo akhirnya tetep doyan. Doyan. Tapi tetep doyan. Bahkan kangkung kerempe. Kalau wedhus Jawa mana? Wedhus Jawa pes tu ya no. Kangkung kering ni campuran ni ni. Kangkung kering dok. Ini udah selesai untuk pencampurannya untuk pakan nanti sore ya. Kita diamkan dulu untuk sore, makan sore. Oke, terima kasih telah mengunjungi akun YouTube ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau usaha ternak kambing. Atau buat penggemukan bisa menjadi salah satu referensi nih buat campuran pakannya. Yuk, see you. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.